jadi kan sejak reformasi ini ada satu kerancuan menurut saya. Ketika yang institusi ini resmi tidak jalan, maka dibutuhkanlah komisi. Misalnya kita bicara komisi penanggulangan AIDS provinsi. Untuk apa itu kalau puskesmas semuanya kerja? Kalau saya bilang ya, puskesmas sudah beres anggaran. Komisi hukum nasional. Kalau Menkumhamnya beres, tidak usah komisi. Jaksa atau polisi beres, tidak perlu KPK. Kita terpaksa menunggu KPK karena jaksa polisi tidak beres, kan gitu pengertiannya. Jadi kita ini, sebenarnya harus jadi komisi dua. Kita sudah evaluasi hampir 70 komisi itu mau kita bubarkan ya. Sejak pasca reformasi. Saya presiden kita ini gak berani gitu. Atau memang ini dipakai buat pelihara oknum-oknum LSM-LSM yang gak punya kerjaan. Aktivis-aktivis orang pintar yang ke bagian menteri ya, jadi taruh-taruh itu supaya gak ganggu lah ngomong yang baik, tapi ini jadi beban negara. Saya lagi memerangi itu Pak, pada komisi 2. Saya lagi melawan Mendagri, menteri-menteri itu kadang-kadang itu mohon maaf aja Pak ya. Disodorin dirinya ke tantangan aja, dia jatuhnya gak apa-apa. Tapi dia gak ngerti fungsi. Kok bukan negara saya, bukan duit saya, pusing apa. Menteri luar negeri itu mengaku negara itu pada rakyat seolah-olah paling nasionalis gitu. Pak nasionalis mungkin harta kamu dong, dia hidupkan pajak yang kamu bayar. Baru nasionalis, kalau saya itu tuh konsepnya gitu. Berapa dolar yang anda simpan? 100.000. Konyol gitu, apa itu simpan dolar? Pada bicara nasionalis gak ada, ada negara, receh-receh boleh lah sisa-sisa luar negeri. Tapi kalau negeri juga gak menentukan dolar lagi, tanya aja ATM, tanggung cas timbang. Beli murah, tapi beli US dari satu. Paling kayaknya ATM, langsung mata uang di negara ini.